tengah jalan mohon untuk dikosongkan, silakan menepi untuk melihat para peserta yang telah berada di belakang kita yang sudah siap menyapa Anda dalam acara spektakuler Karnival Karnaval Budaya 2023. Baik, selamat, terima kasih buat Anda yang telah berpartisipasi siang hari ini untuk menyaksikan langsung di depan spektakuler Karnaval. Yeah.
mengamankan wilayah Kabupaten Jepara. Kembali merdeka, tetap merdeka. Ini merupakan kegiatan tahunan Hari Jadi Desa Kecapi dan juga Sedekah Bumi Kirap Ancak yang diikuti oleh Gerakan RW Desa Kecapi. Jabke merupakan simbol petarung untuk memenangkan semua bidang, termasuk ini adalah memenangkan budak yang harus kita uru-uru sebagai orang Jawa. Warisan dari leluhur. Dan yang paling belakang itu adalah Pempek Desa Kecapi. Bahwasanya di tahun 2017 ini Desa Kecapi dikukuhkan oleh Bapak Bupati sebagai Desa Pempek. Maka saya masih bro dari kuasa. Oke. Ya.
kita tampilkan di dalam ini pelajar-pelajar dari SMK 3 Jepara, SMK 1 Jepara, dan juga SMK 2 Jepara.
Thank you.
Halo Bapak Ibu semua, jangan lupa saksikan bersama pengambilan ya. Dengar. Thank you.
Bandung hari ini. Kita dari Bandengan mengangkat tema Pantai Perawean Jepara. Jadi warga Jepara ini tidak perlu khawatir, sebentar lagi ada objek wisata baru yang akan dibuka, yaitu namanya Pantai Perawean Jepara. Di sana nanti ada perahunya yang seperti ini, tetapi ada di laut. Kalau ini perahu darat ini, khusus untuk menghibur warga Jepara pada HUT Kemerdekaan RI yang ke 78. Langsung dipimpin oleh Bapak Petinggi Bandengan, Bapak Haji Sumadi, yang pada siang hari ini berjubah putih menggunakan kuda sebagai Daeng Sulaiman. Daeng Sulaiman itu penemu Pantai Perawean yang memberi nama.
Berapa lagi ini musikmu? Thank you.
Thank you.
Awas, awas.
Larga, larga, larga.